Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Tersangka video sur, ini hubungan Giselle dan Michael Yukinobu Devretes. Masih asik liburan di pantai, Giselle ditetapkan jadi tersangka video sur. Soal Giselle, Nikita Mirzani, wajar rekam hubungan intim, tapi risikonya gini. Jakarta.suara.com. Tersangka video sur, ini hubungan Giselle dan Michael Yukinobu Devretes. Michael Yukinobu Devretes dan Giselle juga mempunyai hubungan pekerjaan. Polisi menetapkan artis Gisela Anastasia alias Giselle sebagai tersangka kasus video sur. Pemeran pria dalam video sur Giselle itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Pria berinisial MYD yang menjadi lawan main dalam video sur tersebut ternyata Michael Yukinobu Devretes. Hal itu dibenarkan Kasubdit Tindak Pidana Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Dani Ayanda, Selasa 29 Desember 2020. Iya, Michael Yukinobu Devretes, kata Dani singkat. Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengungkap hubungan antara Giselle dan Michael Yukinobu Devretes. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa hubungan Giselle dan Michael Yukinobu Devretes sebatas teman. Iya, hubungan keduanya teman, kata Yusri saat dikonfirmasi Selasa 29 Desember. Selain teman, Yusri juga mengungkapkan Michael Yukinobu Devretes dan Giselle juga mempunyai hubungan pekerjaan. Namun, ia tak merinci pekerjaan apa yang dikerjakan keduanya. Hubungan kerja keduanya juga ada, tuturnya. Lebih lanjut, Yusri mengatakan sosok pria dalam video mesum Giselle tersebut juga berprofesi sebagai seorang wira swasta. Kerjanya dia, MYD, itu wira swasta ya, tandasnya. Giselle tersangka kasus video sur. Diberitakan sebelumnya hari ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengumumkan bahwa Giselle dan MYD telah ditetapkan sebagai tersangka kasus video sur. Keduanya dijerat pasal 4 ayat 1, junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi. Kepada polisi, Giselle pun telah mengakui sebagai pemeran perempuan di video tersebut. Video tersebut dibuat pada 2017 di salah satu hotel di Medan, ujar Yusri. Yusri memastikan akan memanggil Giselle dan MYD untuk diperiksa sebagai tersangka. Hanya saja dia tak menyebut kapan jadwal pemeriksaan keduanya. Dalam waktu dekat, ujar Yusri. Sebelum jadi tersangka, Giselle telah dua kali jalani pemeriksaan. Terakhir diperiksa pada 23 Desember 2020. Mantan istri Gading Martin ini memastikan masih berstatus saksi. Selain Giselle dan MYD, polisi lebih dulu menetapkan dua tersangka penyebar video, yakni PP dan MN. Keduanya kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan kasus video sur mirip Giselle tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan. Masih asik liburan di pantai, Giselle ditetapkan jadi tersangka video sur. Suara.com. Giselle terlihat mengunggah foto liburannya bersama teman-teman ketika dirinya diputuskan sebagai tersangka atas video sur yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu. Baru-baru ini, Giselle Anastasia alias Giselle ditetapkan sebagai tersangka kasus video sur berdurasi 19 detik oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Kendati demikian, pihak kuasa hukum maupun Giselle belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Terakhir, Giselle masih asik menikmati liburan di pantai bersama teman-temannya. Memakai rok lilit berwarna coklat dengan baju pantai warna biru, Giselle tampak candid di foto dengan dua teman perempuannya. Mereka tertawa lepas di pantai dengan latar belakang laut biru. Diberitakan sebelumnya, Giselle telah mengakui bahwa dia sebagai pemeran di dalam video. Setidaknya pengakuan Giselle itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di kantornya Selasa 29 Desember. Memakai rok lilit berwarna coklat dengan baju pantai warna biru, Giselle tampak candid di foto dengan dua teman perempuannya. Mereka tertawa lepas di pantai dengan latar belakang laut biru. Diberitakan sebelumnya, Giselle telah mengakui bahwa dia sebagai pemeran di dalam video. Setidaknya, pengakuan Giselle itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saudari GA mengaku, dikuatkan lagi oleh ahli forensik yang ada, ahli ITE yang ada, dan saudari GA mengaku, kata Yusri. Polisi lantas menetapkan Giselle sebagai tersangka.
Sebelumnya, polisi juga telah melakukan gelar perkara pada Senin 28 Desember. Kepolisian juga mengungkap lawan main Gisel di video tersebut sudah mengakui hal yang sama. Namun pihaknya hanya menyebutkan inisial lelaki tersebut adalah MYD. Belum diketahui siapa dan profesi lelaki tersebut. Soal Gisel, Nikita Mirzani, wajar rekam hubungan intim, tapi risikonya gini. Nikita Mirzani meminta kasus video porno Gisel tidak dilanjutkan. Nikita Mirzani anggap wajar jika seorang dewasa merekam hubungan seks. Hal ini dikatakan Nikita Mirzani saat bicara video porno 19 detik Gisel. Bali.suara.com. Nikita Mirzani meminta kasus video porno Gisel tak dilanjutkan. Kalau gue berharap ya, semoga kasusnya GA itu nggak diperpanjang lah, ujarnya dilansir dari kanal YouTube Bibdo, Selasa 29 Desember. Nikita Mirzani merasa kasihan kepada anak Gisel, Gempita Nora Martin. Ia juga merasa video tersebut tidaklah dimaksudnya untuk konsumsi publik, melainkan bagi konsumsi pribadi. Nikita menyebut bahwa apa yang dilakukan Gisel merupakan hal yang wajar bagi orang dewasa. Pertama, kasihan ada anak kedua. Dia merekam itu kan bukan untuk disebarkan gitu. Kan untuk konsumsi sendiri. Buat gua sih, sebetulnya hal-hal wajar yang buat kita orang dewasa. Misalkan membuat sesuatu. Cuman risikonya ya gini, kalau handphonenya hilang atau dijual, otomatis kan bisa kembali lagi tuh. Nah, itu yang harus diwaspadai sebetulnya. Sebagai seorang ibu, Nikita Mirzani mengaku memberikan dukungan. Menurutnya, hal ini bukanlah kesalahan Gisel. Ya, gue sih semangatin aja. Sesama perempuan, sebagai seorang ibu juga, maksudnya ya udah cukuplah. Itu juga bukan kesalahan dan anyway. Jadi ya udah, nggak usah diperpanjang. Gisel terancam menginap di Hotel Prodeo selama 12 tahun. Jatengsuara.com. Menurut pengakuan Gisel, video tersebut dibuat pada 2017 di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Penyanyi Gisela Anastasia alias Gisel terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atas perannya dalam kasus video asusila yang beredar luas di dunia maya dan media sosial. Gisel dan pemeran pria dalam video sur tersebut yang berinisial MJD dijerat dengan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Paling rendah 6 bulan, paling lama adalah 12 tahun penjara. Itu ancamannya. Kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di Polda Metro Jaya. Selasa 29 Desember, Yusri mengatakan baik Gisel maupun MYD mengakui pemeran dalam video asusila itu. Saudari GA mengakui dan juga saudari MYD mengakui bahwa memang itu yang ada dalam video yang beredar di media sosial itu adalah dirinya sendiri, kata Yusri. Menurut pengakuan Gisel, video tersebut dibuat pada 2017 di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Dia mengakui dirinya sendiri, jadi sekitar tahun 2017 yang lalu, ia di salah satu hotel di Medan, kata Yusri. Atas dasar pengakuan Gisel dan MYD yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan ahli forensik dan ahli teknologi informasi, polisi kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka. Demikian.